Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبعوا سنته الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنك على كل شيء قدير بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, kita masih dalam bab as-safar, bepergian. Satu amalan yang insya Allah semua kita pasti terlibat dengan safar ini. Apakah itu safar wajib melaksanakan ibadah haji atau menyambangi orang tua yang lagi sakit butuh bantuan kita, wajib. Tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Bagi yang mampu, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan safar yang wajib ini. Atau safar sunnah. Safar sunnah itu ya umrah, silaturahim, menyambangi orang sakit di luar kota, ini sunnah. Kemudian juga safar yang sifatnya mubah dalam interaksi sosial kita dan muamalah kita, yaitu safar bisnis dari satu kota ke kota, sebagaimana saya juga menyampaikan kemarin, safar rehlah a'iliyah usariyah, rehlah tur keluarga, kayak kemarin lebaran naik ke Trawas, naik ke Tretes, naik ke Batu atau ke Bandung, keluar kota dalam rangka menyatukan hati keluarga kita, itu mubah. Ini safar-safar yang seperti ini niscaya akan kita laksanakan semua. Tentu perhatikan adab-adab dan etika-etikanya. Adapun safar yang keempat, safar yang haram tentunya. Tidak perlu saya bahas detail. Dan ini karena sifatnya sudah haram. Safar untuk bermaksiat. Safar ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mutlak harus wajib bagi kita semua untuk meninggalkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu ayat-ayatnya sudah kita bahas. Hadis-hadisnya pun saya perhatikan juga sudah tuntas. Adab-adab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya malam ini untuk menuntaskan membahas bagaimana aqwalus salaf, kata-kata ulama-ulama salaf kita yang kemudian menyimpulkan secara umum, secara khusus juga apa adab-adab yang perlu kita perhatikan secara berurutan.
Min aqwalis salaf, dari kata-kata salafus saleh generasi pertama, khususnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la tushab ala la tusahib fi safarika man la yara laka min al-fadli. Kata beliau, janganlah ketika safar, baik itu safar wajib, safar sunnah ataupun safar mubah, jangan bersahabat dalam safarmu itu orang-orang yang kau lihat tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan buat kamu. Ya, jadi kalau sampean pak keluar kota, selektiflah memilih orang, teman yang ada di sekitar kita, yang akan satu kamar dengan kita. Karena nanti selama bepergian kita akan ngobrol dengan dia, akan berbicara dengan dia, akan banyak diskusi dengan orang ini. Kalau ini orang-orang baik, maka kita akan kecipratan kebaikannya. Kalau orang ini orang-orang cerdas, kita bisa menimba ilmu darinya. Ya, kalau orang ini orang yang ahli masjid, maka kita pasti diajak ke masjid dalam safar itu. Tapi na'udzubillah, betul kata Sayyidina Ali, kalau kita bersahabat dengan orang-orang tidak jelas, ke Jakarta bareng-bareng, antum naik pesawat, naik kereta, naik bus, dalam bepergian bertemu dengan orang seperti ini, nanti akan mempengaruhi jiwa kita. Cara bicara dia, mungkin dia akan cerita pula tentang tempat-tempat maksiat, di mana kita akan tinggal di situ, terpengaruh kita ini. Betapa banyak pak, ibu dan para pendengar Suara Perak Jaya ini, ketika safar, hatta safar umroh, safar umroh pak, tapi kemudian sahabatnya, sahabat yang tidak benar, kita tidak mendapatkan kekhusyuan dalam umroh itu. Ketawa sana, ketawa sini, ruhnya pun juga hilang. Satu kamar, satu tempat duduk di atas bus, di atas pesawat, semangat kita untuk kemudian dekat dengan Allah, menyambut seruan Allah, hilang ruhnya jamaah sekalian. Bandingkan ketika antum nanti safar umroh, antum didampingi oleh seorang yang faham agama, masya Allah, ahli ibadah, itu lima waktu, kalau kemudian terlambat dengar suara azan baru berangkat, gelisah jamaah sekalian. Kenapa? Sahabatnya itu sahabat yang baik dalam bepergian. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan, bersahabat. Begitu pula dalam kondisi kita safar, sahabat kita tidak benar, apalagi sampai satu minggu, 9 hari, mewarnai kehidupan kita, pulang-pulang pak, bukan semakin dekat dengan Allah. Maka selektiflah kata beliau, la tusahib fi safarika man la yara laka minal fadli alaih. Jangan bersahabat dalam bepergianmu, dalam safarmu itu dengan orang-orang yang kau lihat tidak ada kelebihan pada orang itu. Ya, apalagi ahli maksiat, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wah ini sekaligus kepekaan sosialnya pak, inna min kiramir rajuli tiba zadihi fi safarihi. Saya jadi mengukur di situ pak. Jadi untuk melihat orang itu mulia atau tidak, terhormat atau tidak, itu kelihatan ketika safar pak, bawa sesuatu atau tidak. Ya, kemana kita? Ke Malang, terus kosongan pak, tidak bawa apa-apa, la kopi, wala teh, wala kroket, wala roti, wala haula wala quwata illa billah. Hah? Kemudian pengin bergantung terus sama orang jemaah sekalian. Itu kelihatan, Pak. Ya, kelihatan kemuliaan seseorang, terhormatnya seseorang ketika dia safar.
Begitu safar bepergian dia mikirin berapa orang? 10 orang. Nyiapkan 10 nasi bungkus. Masya Allah. Itu orang mulia, Pak. Yang satu saya kroketnya. Yang satu lagi saya kopinya. Yang satu lagi apa? Tiketnya urusan saya gitu. Wah, enak ini, Pak. Jangan sampean kosongan. Enggak bawa apa-apa. Ketika makan ngeluarkan dompet, Pak, cuma enggak keluar-keluar, Pak. Susah keluar gitu. Berebut seharusnya jamaah sekalian, berebut untuk segera bayar, Pak. Itu kiramir rajul, kata Nabi. Kemuliaan seorang terukur di situ. Makanya Sayyidina Umar ketika ingin menanyakan, kenal enggak dengan orang itu, salah satu ukurannya, Pak, hal safarta ma'ah, apakah engkau pernah enggak bepergian dengannya? Sebab nanti akan kelihatan, Pak, orang kalau bepergian bersama-sama, Pak, bawa bekal tidak orang itu. Kalau enggak bawa bekal, medit orang itu. Udah gitu aja, Pak, medit orang itu. Kemudian apa? Maunya sendiri. Mau enteng-entengan. Cari tempat duduk yang enak, yang dekat AC. Tidak menghargai orang yang lebih tua. Itu kelihatan karakter masing-masing, Pak, dengan safar itu. Ya. Makanya Ahlul Quran ini, di sini banyak mahasiswa saya juga, jemaah sekalian. Wa qala Bushr rahimahullah, ya ma'syaral qurra, wahai para ahli Al-Quran yang aktif membaca Al-Quran, para huffaz, para qari, apa kata Nabi, kata beliau, sihu tatibu, ayo keluar, bepergianlah, siahlah, siah ini, Pak, tur keluar, berangkatlah, tatibu, engkau akan jadi baik, punya karakter. Fa innal ma'a idza saha taba. Sebab air ini, jemaah sekalian, kalau bergerak, Pak, air kalau bergerak itu nanti semakin bergerak semakin bersih air itu, jemaah sekalian. Wa idza tala maqamuhu, air kalau hanya diam tidak bergerak, fi mawdhi'in taghayyar, akan berubah air itu. Makanya ahli qurra, qari-qari ini kalau hanya bertahan saja, Pak, di pesantren, bertahan saja di daerahnya, dia enggak tahu, enggak peka lingkungan, jemaah sekalian. Quran diturunkan oleh Allah untuk kita sebarkan biar jadi rahmat bagi alam semesta ini. Ahlul Quran harus tahu kondisi situasi di lapangan, memahami bagaimana suasana di lapangan. Makanya jangan kaget nanti ada juga, Pak, orang hufat-hufat tapi kayak robot, Pak. Diajak orang sama jenguk, ah, iya, iya. Nanti di situ ada bom, Pak. Ada orang mabuk, tak mau tahu, tetap. Ya bagus, tapi bagus untuk dirinya, jemaah sekalian, buat pribadinya. Dan Al-Quran turun, Pak, menyelesaikan problem umat ini, ma'asyal muslimin. Sihu, tatibu, keluar, kata Nabi. Safarlah. Nah, apalagi, Pak, safar sama-sama ahlu Qur'annya juga, sama syekhnya, sama murabbinya, sama gurunya, sama ustadznya, sama kiainya, sama teman-temannya yang, wah, ini indah, jemaah sekalian. Kira-kira inilah ungkapan salafus saleh terkait dengan masalah safar ini. Secara umum, mari kita baca min adabis safar. Adab, etika di saat kita melaksanakan safar. Baik itu safar wajib, safar sunnah, atau safar-safar atau safar mubah yang sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, adab yang pertama, al-istikharatu wastisyaratu ahli khair. Hendaklah sebelum safar istikharah dulu. Saya bagus enggak ya kalau saya mengembangkan bisnis di Malang ini gitu. Bagus ya kalau enggak saya mau ke Solo atau mau ke Bandung, saya mau kulaan di situ. Istikharah, Pak. Bahkan istisyarah juga. Minta masukan, bermusyawarah dengan orang-orang yang baik, tahu bagaimana kondisi di Malang, kondisi di Batu, kondisi di mana, di Solo, di Bandung. Tanyakan pada orang-orang yang ahlinya sehingga ke sana tergambar, Pak. Jangan kosongan. Alhamdulillah sekarang ada ini, ya, Pak, ya, bisa browsing sambil, Pak, ya, mana tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang tidak baik gitu, ya, dan lain sebagainya. Terus komunikasi dengan orang yang sudah pengalaman, itu pertama, ya. Yang kedua, raddul mazalim wal wada'i ila ashabiha wa qada'id duyun.
mengembalikan hak-hak orang lain. Jadi kalau sampean punya utang safar, kembalikan dulu utangnya pak, karena boleh jadi nanti nggak balik lagi ke rumah sampean punya utang nanti itu. Saya sampai sekarang pak, setiap keluar kota lebih dari satu hari saya nulis pak pada ibunya anak-anak itu. Saya di rumah ada 4 rekening pak. Wah Ustadz banyak duit itu. Tak ceritakan pak. Rekening pertama itu rekening pribadi. Silakan lihat saldonya berapa, sampean bakal ketawa itu. Rekening kedua pak, rekening khusus Palestina dan dunia Islam. Ini harus kita wasiat. Nanti boleh jadi saya nggak balik lagi, bisa-bisa dijadikan warisan ini pak. Nyambung jamaah sekalian. Itu namanya Raddul Madzalim. Itu yang merah, itu rekening yayasan. Yang lewat jalur saya secara pribadi. Catat pak. Yang satu lagi, itu rekeningnya IKD. Semua catat jemaah sekalian. Biar semua jelas jemaah sekalian. La samahallah nanti di jalan kita kemudian dicintai oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kita tidak punya beban. Ya, itu namanya raddul madzalim. Nah, kalau sampean merasa punya utang, catat utangnya pula, Pak. Aku punya utang sama fulan. Atau kita jadi piutang, Pak. Ada orang yang utang sama kita. Ya, orang yang utang sama kita. Fulan punya utang sama saya gitu. Itu catat, Pak. Utangnya fulan di toko sekian. Sehingga nanti kita meninggal dunia, nanti keluarga kita tinggal nagih jemaah. Ini ada catatannya gitu. Perkara nanti dia tidak mengakui atau mengakui, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Sudah catat, Pak. Kalau ada transaksi utang piutang di antara kalian dalam waktu tertentu yang sudah disepakati, catat. Tidak boleh pak hanya sekedar saling percaya, tidak cukup. Catat. Kalau agak gede sedikit pak, konotaris biar jadi saksi jemaah sekalian. Ya, kalau tidak antara kita catat saja. Tak catat ya untuk punya utangnya, catat. Tanda tangan di sini. Seperti itu jemaah sekalian. Itu namanya raddul madzalim wal wada'i, kembalikan hak-haknya orang. Ya, ketika safar wa qada'id duyun, dan membayar utang. Kemudian yang ketiga jangan lupa pula i'dad nafaqata nafaqati man tulzimuhu nafaqatuhu kazaujati wal walad. Siapkan pula nafkahnya. Mau berapa? Mau umroh. Berarti saya sama siapa? Sendirian. Berarti uang belanja disiapkan, Pak, selama 9 hari. Ya. Setiap hari belanjanya 100 ribu atau 150 ribu atau 200 ribu. Kalikan 9 hari. Harus itu jemaah sekalian. Ya, SPP-nya anak sudah bayar belum? Listrik waktunya bayar atau belum? Tuntaskan semua jemaah sekalian. Oke? Baru kemudian kita safar. Ya. Nafkah istri. Nanti harus ada pula, Pak. Apa kalau bahasa ibunya anak di rumah, Pak, itu? Uang taktis namanya pak, uang taktis takut nanti ada yang sakit. Ini pak yang agak gede kadang-kadang pak ya, jadi guyonan kita, tapi tidak apa-apa, lebih Allahumma lebih catat, karena kita niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Catat ini ya, uang taktisnya gitu ya. Kalau kemudian kadang-kadang pulang pak habis betul, dan kadang-kadang masih lebih, tergantung ini imannya ibunya anak-anak di rumah nanti jemaah sekalian. Ini perlu bab-bab kayak gini. Catat, ya, berikan nafkahnya kepada mereka, hak-hak anak, uang belanjanya segala macam, ya, dan lain sebagainya, tuntas sehingga berangkat tenang kita ini. Jangan sengaja safar untuk lepas dari tanggung jawab, Pak. Nah, saya juga dengar ini, Pak, ada orang safar berangkat jihad kemana katanya, Pak, tapi utangnya banyak. Nah, gimana ini? Safar, masya Allah, berangkat kemana itu berjuang, dakwah, sampai ke pelosok. Berhari-hari, ada yang satu minggu, ada 40 hari, berbulan-bulan, tapi istrinya minta-minta sama orang jemaah sekalian. Enggak benar ini. Sangat tidak benar ini jemaah sekalian gitu. I'dad nafaqati man tulzimuhu nafaqatahu kazaujati wal walad. Hak-hak istri, hak-hak anak, tuntaskan dulu. Tuntas, mereka nanti punya harga diri, berangkat kita ala Allah tawakal gitu. Tentu jangan lupa wa'idadus safar
wa idad az-zat lisafar bil halal, bekal yang kita bawa juga bekalan yang halal. Ya, jangan sampai nanti safar uangnya uang hasil korupsi. Nah, apalagi korupsinya banyak, Pak. Sengaja tak simpan di Singapura gitu. Hah? Atau simpan di mana? Hah? Di Swiss atau simpan, waduh, ini semakin enggak karuan lagi jemaah sekalian. Terus bekalnya pun juga bekalan yang halal seperti itu. Oke. Yang keempat, sebagaimana tadi saya sampaikan, ikhtiyarul rifqah as-salihah li'anna ar-rafiqa qabla at-tariq. Memilih sahabat yang baik, teman yang baik. Ini kan kalau akhir-akhir tahun, Pak, kan suka anak-anak kita safar, Pak, diajak sama gurunya ya. Atau yang perguruan tinggi tiba-tiba mau keluar kota. Kemana, nak? Malaysia. Kemana? Mau ke Lombok. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Tanyain, Pak, sama siapa? Oh, Abi masih gak percaya sama... Iya, sama siapa? Percaya sama siapa? Bulan. Bisa Abi ketemu. Gitu, Pak. Panggil, Pak. Nasihati nanti. Di briefing. Walaupun hanya satu jam, ajak makan. Jangan langsung briefing, Pak. Ajak makan dulu di rumah teman-temannya itu berapa orang. Dua, tiga orang. Duduk, ajak makan. Ngobrol-ngobrol. Hati-hati lo ya, saling mengingatkan. Kau masih muda. Ingatkan, Pak. Rifqah salihah. Diingatkan bab-bab kayak gitu. Persahabatan yang baik, yang saling mengingatkan satu sama lain di lapangan itu. Li'anna rafiq qabla tariq. Sahabat itu sebelum kita berjalan itu harus jelas, jemaah sekalian, dengan siapa kita berjalan itu. Nah, yang kelima, ini banyak pula, Pak, tidak kita laksanakan sunnah yang satu ini. Ta'miru ahadihim liyatawalla qiyadatihim bimishwaratihim. Harus diangkat, Pak, seorang pemimpin. Namanya Amir. Amirus Safar. Ya, hatta ke Madura, Pak. Ke Malang. Rombongan ke Jombang. Kemana, Pak? Ke Banyuwangi. Rombongan. Ya, angkat, Pak, pemimpin. Insyaallah Amir Safar kita sekarang ini fulan. Dimusyawarakan, Pak. Gimana, sepakat? Sepakat. Bismillah, ala barakatillah. Jadi kita nanti, Pak, sami'na wa ata'na kepada Amir ini. Nanti mau sholat di mana? Zuhurnya apa jamak takhir, apa jamak takdim? Itu nanti gongnya di Amir. Walaupun Amir yang bijak pasti bermusyawarah dengan jamaahnya, jamaah sekalian. Ya, nanti mau makan di mana? Yang satu mau pecel, hah? Yang satu mau rawon, yang satu mau bakso, yang satu mau sego goreng, jemaah sekalian. Yang satu mau lode, apa? Lode atau lado, Pak? Apa? Lodo, Pak. Ya. Yang satu mau apa segala macam? Wah, ini semua kayak gini. Amin langsung. Kita makan di sini. Ya, insyaallah ciri ragamnya banyak. Rawon ada, pecel ada, tinggal milih. Harus semuanya sami'na wa ata'na. Sebab kalau enggak, bisa-bisa pecah ini, Pak. Ya. Liyu'ammirukum ahadukum, kata Nabi, hendaknya diangkat di antara kalian jadi amir, supaya kita dalam safar itu terarah, jemaah sekalian. Nanti sholat di mana, berhenti di mana, nginep di mana, opo cari amir. Ketuanya di situ ya. Tentu amir harus bermusyawarah juga, Pak, jangan ditaktor pula. Saya ani amirmu, kau yang angkat aku, harus sami'na wa ta'na. Selama tidak ngajak maksiat, memang sami'na wa ta'na. Ya, dan kita juga anggotanya bisa memberikan masukan. Ada yang lebih baik, yakin, murah, bersih, ya, ibu halal, insyaallah, ngasih masukan, silakan. Gimana, sepakat? Terakhir Amir memutuskan, insyaallah kita makan di sini, kita berhenti di sini, kita salat di sini, kita istirahat di sini, kita bermalam di sini. Itu apa kata Amirnya, jemaah sekalian. Kemudian ikhwatul iman nomor 6, taudhi'il ahli wal asdiqa wal ikhwa. Taudi, wada, Pak, ucapkan perpisahan ya. Kalau dulu, Pak, orang-orang yang kalau jamaah haji itu, Pak, itu biasanya dikumpulin, ada tasyakuran. Sebenarnya tasyakuran itu ini istihad yang sangat bagus, Pak, daripada dia keliling satu persatu, datangi satu persatu rumahnya orang ya. Kemudian diundang ke rumah, kemudian disiapkan makan sederhana rawon ya, minta doanya ya. Kami pamit akan meninggalkan keluarga kami, titip keluarga kami, tolong kawal keluarga kami, ingatkan keluarga kami. Mungkin kami tidak balik lagi, sampaikan, Pak.
ya, dengan bahasa-bahasa begitu. Sambil berdoa, astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Wa yaqulu aidan astaudiukumullah la tadiu wada'iyahu wa yaruddu alaihi almad'uun bi qawlihim zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa wajjahaka ila alkhairi haitsu tawajjahta. Ya, kemudian diamini oleh kita yang imam bacakan doa itu. Nah, jamaah sekalian, ini Pak etika. Ya. Jadi minimal kalau antum tahu fulan mau haji, datangi Pak. Antum mengucapkan astaudiukumullah amanatakum wa khawatima amalikum. Ya. Astaudiullah dinakum wa khawatima wa amanatakum wa khawatima amalikum. Aku serahkan kepada Allah agamamu dan amanahmu dan akhir dari seluruh amal-amalmu aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian kita nasihati pula zawadakallahu taqwa, semoga Allah membekali engkau dengan ketakwaan, mengampuni semua dosa-dosamu, ghafara dzambak, dan Allah mengarahkan engkau ke jalan yang baik gitu. Kemana engkau mengarah? Kemana engkau pergi gitu? Dia katakan amin, amin gitu. Jadi Pak jamaah yang di kampung mendoakan kepada yang bersangkutan. Saudara, berikutnya juga ada adab salatu rak'ataini qabla al-khuruj, salat dua rakaat sebelum keluar dari rumah. Minal manzil. Tsumma du'a ba'da salah, Allahumma inni ataqarrabu bihinna ilaika fakhlufni bihinna fi ahli wa mali. Jadi Pak, sebelum berangkat salatlah dua rakaat. Ya, dua rakaat di rumah sebelum berangkat, kemudian berdoa, ya Allah, aku mendekatkan diri dalam pepergian ini kepadamu, maka aku serahkan keluargaku dan hartaku kepadamu ya Allah gitu. Setelah salat dua rakaat Pak, menepamat sama istri, pamit sama anak-anak, kalau ada tetangga titip sama tetangga, bismillah jalan, ala barakatillah. Ya, jadi ini ada sunnah salat dua rakaat. Jujur Pak, ini banyak di antara kita yang tidak melaksanakannya. Ya, yasunnul khuruj fi safar yaumil khamis. Memang sunnahnya Pak, kalau bepergian itu hari Kamis. Tapi balik lagi Pak, ini situasional ya. Tergantung bagaimana kondisi tujuan yang kita tuju gitu ya. Ya, mau ke Mekah. Pokoknya saya minta yang hari Kamis. Tidak ada pesawatnya hari Kamis Pak. Gitu. Ya, ini kalau bisa ada hari Kamis, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lianna Rasul rahala yaumil khamis wa huwa yuridu Tabuk. Nabi Pak ketika ke arah Tabuk itu ngambil hari-hari Kamis jamaah sekalian. Qala, kemudian berangkat di pagi hari Pak. Sambil berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang pagi-pagi bergerak seperti ini. Jadi Pak, kalau kita safar itu sunnahnya memang subuh jamaah sekalian. Ya, seger. Ya, tapi juga pesawat subuh belum buka Pak ya. Ya, pesawat sekarang jam paling cepat jam 6 kalau Surabaya Zid ya. Jam 5 ada sekarang, jam 5. Jam 5 lewat 5 menit ya. Sampai hafal saya Pak ya. Jam 5 lewat 5 menit. Kira-kira begitu ya. Kemudian setelah keluar 9 yustahabbu ayyakula indal khuruj bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Apa doanya itu? Allahumma inni a'udzubika an adil au udil an adil au udal au azil au uzal au azlimu au uzlam au ajhala au yajhala alai. Allahumma bika intashartu wa alaika tawakkaltu wa bika iktasamtu wa ilaika tawakkaltu. Pokoknya gini, kalau panjangan Pak ucapkan saja bismillahi tawakkaltu ala Allah. Pak, sampai ketika mengucapkan seperti itu Pak, malaikat langsung turun kufita. Masya Allah, engkau akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruzikta, engkau akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi malaikat mendampingi kita Pak di saat sampean mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Saudara, begitu naik taksi ke arah airport atau ke terminal atau ke arah stasiun atau diantar sama anak sampean naik mobilnya, jangan lupa baca subhanalladzi atau bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, alhamdulillah, ucapkan Pak alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau didahulukan Pak begitu naik bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah
wala hawla wala quwwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baca. Ya, doa-doa safarnya itu. Apa doa safarnya? Sebagaimana sering kita dengar itu ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'atha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Bismillah. Ulangi lagi Pak. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Saya praktekkan ini Pak setiap safar. Ada saja Pak. Nanti yang ketinggalan dibuat ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, logika Pak, terlambat jadi tidak terlambat jemaah sekalian. Ya. Terus kalau udah terlambat Pak, lihat macet itu Pak di jalan di tol, perbanyak astagfirullahaladzim. Saya bilang sama yang naik semuanya, isti semua, ayo jangan bicara, istighfar sampai ke Juanda. Dibuat lancar ya. Logikanya Pak, ini berangkat sudah tinggal 1 jam Pak dari Perak. Apa waktu itu lupa, saya lupa pada keasikan bicara tadi, tinggal 1 jam Pak. Nyampe juga Pak. Tapi dipanggil-panggil sudah jamaah sekarang gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Enggak percaya saya bilang istighfar kuat, saya bilang gitu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar, terus lancar jamaah sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan, selesai sudah pembahasan masalah safar, insyaallah pekan depan kita masuk di tema baru lagi namanya assalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fi lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.